punya pacar atau enggak itu adalah rahasia. Enggak boleh diam-diam aja. Iya, tapi kamu emang ada cewek sekarang. Kalau gua jawab gitu nanti langsung sih ada, tapi aku enggak bisa jawab. Biasa wartawan pengen mancing-mancing jawab, enggak bisa jawab. Kan hal yang wajar maksudnya anak ya, itu muda. Semua itu anak muda wajar punya orang yang kamu sayang, pasti ada. Enggak mungkin enggak. Sama dari profesi yang sama juga. Tapi kalau kamu sendiri lebih senang profesi yang sama atau bagaimana? Ya aku nggak peduli dia mau kerja apa kayak mau apa, aku nggak peduli. Yang penting kalau sayang ya sayang. Mau dari dia dari manapun, yang penting kalau sayang itu paling penting. Ada kriteria nggak sih? Kriteria kamu pengen perempuan yang seperti tipe apa? Iya tipe. Aku sih nggak peduli dia mau setinggi apa, badannya seperti apa, atau duitnya sebanyak apa, atau gimana, aku nggak peduli. Yang penting kalau dia sayang dan dia terima aku apa adanya, baik. Kan kamu deket sama mama ya? Mami mah terserah, yang penting dia anak yang baik. Ya gitu lah. Pernah ada komentar? Pernah ada komentar dari mami, Emil? Yang penting baik, ya, cantik, denger orang tua. Yang simpel-simpel. Kalau Daddy sendiri? Daddy katanya terserah, yang penting cakep. Okay, bisa apa-apa ya? Kan suka ya, dia suka bercanda. Tapi dia nggak peduli aku pacar siapa, yang penting baik. Itu yang paling penting sih, baik, dari orang tua, humble. Oke. Kalau gitu. Kalau kan biasanya lagi musim sepatu sneaker ya, sneaker gitu kan putih gitu. Kamu kenapa nih akhirnya? Terlihat lebih formal gitu. Karena aku tuh orangnya yang suka pakai suit. Jadi aku punya sepatu untuk suit nih. Nah, dan ini sepatu yang enak banget dan juga cocok biar ada itemnya. Jadi, gitu. Tapi kamu sendiri koleksi sepatu apa aja? Aku nggak koleksi sepatu. Aku sepatunya dikit. Karena aku kan orangnya pas lagi trending gue beli. Gue orang yang kayak gitu. Yang kalau gue itu aku tuh kalau sepatunya masih bagus ya pakai terus. Oh gitu. Cuma orang itu duit disimpan. Apain gitu? Yang penting kalau butuh emang sepatu ini aku pakai sampai rusak, kalau masih bisa dipakai aku pakai terus. Berapa nih kira-kira lumayan gak sih? Gak usah nanya harga deh. Iya kan pengen tahu aja. Cari Google aja. Tapi ada mungkin ada mereknya apa gitu bisa diiniin gak sih? Mereknya apa ya? Aku kan anak mami jadi mami yang beli. Gimana? Aku kan anak mami jadi mami yang beliin. Aku tinggal dia mami sepatu bau gitu. Oh gitu. Tapi outfit kamu hari ini memang semua dari mama atau biasanya kamu? Biasanya selalu mama. Oh. Mama udah tahu gak ya? Dia suka aku suka pakai ini, pakai gesper dua nih, beri dua jadi diginiin. Jadi emang konsep. Mama yang selalu pilih baju aku. Pokoknya habis mandi baju di atas tempat tidur aja udah mami. Ya kalau keringetan udah ribet banget. Jeans putih nggak apa-apa biar agak formal dan sepatu formal aku biar agak formal dikit lagi jam tangan putih kalau nggak sayangkan sama ini jadi kelihatan Emil gitu. Harus ada itu ya ciri khasnya. Iya ini Emil banget gitu. Apa tuh apa sih namanya ikat pinggang apa sih kalau boleh di ini stylenya apa? Ini aku cuma pengen chain. Apa? Chain. Oh. Atau bahasa Inggrisnya apa itu chain pokoknya. Ini chain sama chain. Aja. Kamu emang harus pakai kalung seperti itu emang udah? Aku kalungnya banyak. Aku lagi buat apa ya seperti itu. Kalau lagi baju hitam ya kalungnya beda. Oh. Kalungnya beda. Apa itu wajib baju. Ada? Wajib ada. Kalau enggak kan mati kayaknya. Kalau ada biar apa ya? Biar enggak mati gitu. Oh. Berarti kamu koleksi kalung-kalung? Ada banyak beberapa. Itu berapa kira-kira koleksi kamu kalung-kalung? Banyak juga, banyak tuh 10. Oh, itu banyak ya? Iya, cuman ya. Ada enggak yang kamu koleksi sampai susah banget untuk dapetinnya? Kayaknya enggak sih. Semuanya kalung biasa aja. Tapi ada satu, aku biasanya suka kalung dari aku ambil kalung itu dari TV show atau anime. Jadi kalau aku suka kalungnya aku beli. Oh. Kayak kalung Naruto ada, kalung Witcher ada, kalung Twilight Witcher tuh film seri luar negeri, fighting itu aku ada kalungnya. Jadi kayak di TV show gitu. Oh. Kalau ini dari TikToker banyak yang cowok-cowok pakai gini, jadi aku juga pengen beli jadi kelihatan keren. Emang lagi musim kalung itu? Enggak dulu, cuma emang keren aja kan. So, aku juga punya kuncinya, jadi ada
locknya sama kunci, tapi kunci aku nggak pakai hari ini. Ada nggak kalung yang mahal banget yang kamu, maksudnya mahal gitu kamu beli gitu? Itu mah.